Han Bin. Keluarnya Kim Han Bin dari grup yang membesarkan namanya, ikon menjadi kabar yang paling menggemparkan di tahun 2019. Pemilik nama panggung BI ini dikenal oleh fans sebagai leader yang bertanggung jawab dan jenius. Bukan tanpa sebab Han Bin keluar dari grupnya tersebut. Pada bulan Juni tahun 2019 lalu melalui berita yang tersebar, cowok kelahiran tahun 1996 tersebut tengah mengalami stres dan mencoba untuk memesan obat terlarang pada salah satu kerabatnya. Meski terbukti tidak jadi mengonsumsi obat terlarang, keputusan Han Bin untuk keluar dari ikon sudah mutlak. Lim Yong Min. Saat boyband AB6IX tengah mempersiapkan lagu terbarunya yang akan rilis pada tahun ini, sang leader yaitu Lim Yong Min terlibat dalam kasus mengemudi di bawah pengaruh alkohol. Sebelum debut dengan AB6IX, Yong Min sudah lebih dahulu dikenal sebagai kontestan Produce 101 Season 2 yang berbakat. Fans sempat berharap dari kejadian ini Yong Min bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagu, namun keputusannya untuk keluar dari AB6IX menambah luka mendalam bagi teman-teman dan fans. Kita doakan saja ya Yong Min segera bangkit dari masa lalunya dan kembali bersinar. Enam, Kahi. Jika kamu K-popers sejak tahun 2000-an, pasti tidak asing lagi dengan sosoknya yang satu ini. Park Ji-young atau dikenal dengan nama lainnya, Kahi. Pada tahun 2009, Kahi menjadi leader dari girl band After School. Bisa dibilang auranya sebagai pemimpin sangat menonjol saat di atas panggung, gak heran ya kalau fansnya datang dari berbagai kalangan. Di tahun 2012 merupakan momen mengharukan bagi member After School dan fans, Kahi dinyatakan lulus dari grup dan memilih untuk karir solo. Saat ini, wanita berusia 39 tahun tersebut sudah menjadi ibu dari dua anak loh. 7. Min Sunye. Selain After School, Wonder Girls merupakan girl band legendaris dari generasi kedua. Debut di tahun 2007, usaha keras Min Sunye dan kawan-kawannya membuahkan hasil yang sangat memuaskan. Akan tetapi, leader Wonder Girls tersebut hanya bertahan di grupnya sampai tahun 2015 saja. Setelah ia menikah dengan James Park, Sunye memilih untuk fokus menjadi ibu rumah tangga. 8. Vicky. Kang Enghye atau akrab disapa Vicky debut bersama girl band asuhan Happy Face Entertainment, Dalsabet pada tanggal 3 Januari tahun 2011. Wanita kelahiran tahun 1988 tersebut dipercayai oleh agensi untuk menjadi leader dalam grupnya. Perlahan mulai merasakan adanya ketidakcocokan, Vicky akhirnya memilih untuk keluar dari Dalsabet di tahun 2012 dan fokus sebagai penyanyi solo. Selain menjadi penyanyi, Vicky juga beberapa kali tampil di layar lebar Low Gaze 2 di antara film yang pernah dibintanginya yaitu Wonderful Radio, 2012 dan PS Girls, 2016. 8 leader dari boy band dan girl band Korea yang meninggalkan grup. Apapun keputusannya, tetap memberikan dukungan kepada mereka ya guys.